Sabtu pagi jalur ke Puncak Bogor, Jawa Barat macet. Antre kendaraan sudah mulai dari gerbang keluar tol Jagorawi. Kemacetan di jalur menuju kawasan Puncak Kabupaten Bogor dari arah Jakarta terjadi sejak Sabtu sekitar pukul 10 pagi. Antre mengular sejak gerbang tol Ciawi hingga di Jalan Raya Puncak. Namun di kondisi ini dinilai masih wajar dibandingkan dengan situasi saat akhir pekan panjang biasanya, di mana kemacetan bisa sudah terjadi sejak pukul 6 pagi. Ditengarai hal ini terjadi karena adanya rencana protes warga sekitar menolak pemberlakuan rekayasa lalu lintas setiap libur panjang yang dinilai merugikan. Ya, saat ini rekayasa berupa sistem buka tutup atau satu jalur sendiri masih akan diberlakukan situasional. Prediksinya arus pengunjung masih akan meningkat pada Sabtu siang.